Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Automotive. Ford merupakan pabrikan mobil yang sangat terkenal asal Amerika Serikat. Mobil keluarannya selalu menjadi perbincangan di semua masyarakat seluruh dunia. Kecanggihan dari fitur yang ada di mobil ini menjadi salah satu daya tarik dan kelebihan mobil keluaran Ford. Mereka juga banyak memproduksi mobil sport loh, yang menjadi pujaan dari setiap pecinta mobil di dunia. Selain itu, mereka juga memproduksi mobil SUV untuk para keluarga yang ada di seluruh dunia. Beberapa tahun ini, para pecinta mobil pun dikagetkan dengan kemunculan Ford Territory. Bahkan dikatakan, mobil satu ini pun jauh lebih canggih dari CR-V dan juga Avanza. Mobil ini pun cukup canggih dengan harga yang super miring. Lalu bagaimana spesifikasi dari mobil tersebut, Magenters? Dan apa saja sih kelebihan yang tersematkan di Ford Territory ini? Kalian penasaran? Simak video ini sampai akhir ya, dan temukan jawabannya. Berikut bikin kaget. Lebih canggih dari CR-V, tapi harga setara Avanza versi dari Magenta Automotive. Desain eksterior Ford Territory. Ford Territory Magenters merupakan mobil keluaran dari Ford yang mengejutkan banyak pihak. Harganya yang hampir setara dengan Avanza bisa mendapatkan kecanggihan yang luar biasa. Hal inilah yang menjadi buah bibir para pecinta mobil yang ada di Indonesia. Eksterior dari mobil ini pun cukup menarik dan sangat elegan. Pada bagian depan, mobil ini pun cukup mirip sekali dengan Ford Explorer. Di bagian tersebut nampak menggunakan lampu LED yang cukup terang dan disertai dengan lampu kabut yang ada di bagian bawah bumper depan mobil ini. Lalu, lampu sein mobil ini pun juga menggunakan LED disertai dengan berbagai fungsi yang dapat digunakan saat berkendara. Selain itu, mobil ini juga terlihat memiliki grill dengan ukuran sedang. Pola dari grill tersebut adalah segaris secara menyeluruh, di mana grill ini pun diapit oleh lampu daytime running light oleh Ford Territory. Bumper yang cukup kekar di bagian depan mobil ini pun memberikan kesan gagah pada mobil. Walaupun jika diperhatikan secara teliti, bumper mobil tersebut memiliki bentuk Lex seperti bumper mobil lain pada umumnya. Pada bagian sampingnya, mobil ini pun menunjukkan karakter yang kuat dari lekukan roda depan hingga ke belakang. Desain jendela juga menambahkan kesan elegan bagi para pengendara yang melihatnya. Nah, beralih ke bagian belakang nih, mobil ini pun memiliki pilar D dengan warna hitam yang menyelimutinya. Lampu belakangnya pun dilengkapi dengan lampu LED sehingga terlihat sangat tajam. Jika Magenters melihat dari belakang, mobil ini pun terlihat cukup ramping loh, namun sangat padat. Nah, pada bagian knalpotnya, mobil ini pun menggunakan knalpot Irwan dengan tujuan membuat desain belakangnya selaras secara keseluruhan. Mobil ini pun bisa dipatok dengan harga setara dengan mobil Avanza yang ada di Indonesia. Nah, apakah Magenters berminat untuk membelinya? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Bagaimana desain interior dari Ford Territory ini? Pada bagian interior Ford Territory ini, Magenter sangat elegan dan membuat siapa saja yang mengendarai di dalamnya akan terasa sangat nyaman. Desain yang terdapat di dalamnya pun sungguh tidak biasa saja. Pada bagian dashboardnya memiliki sentuhan eksklusif walaupun menggunakan bahan yang terbuat dari plastik. Tetapi, Ford mengemasnya dengan sangat baik, begitu pula dengan bagian atas dari pintu mobil ini. Pada bagian tengahnya, kita dapat melihat layar infotainment yang berukuran 10 inci. Layar tersebut pun telah terintegrasi dengan Android Auto sebagai nilai plus dari mobil ini. Bisa gitu ya Magenters? Pengaturan suhu AC pun digunakan pada mobil ini. Fitur tersebut pun disediakan dalam mobil ini di dalam layar infotainment. Di bawah layar 10 inci itu pun terdapat berbagai macam tombol yang memiliki fungsinya masing-masing.
Tombol tersebut juga berada di sekitar transmisi, membuat kesan futuristik di bagian interior mobil ini pun cukup keren. Jika dilihat secara seksama, bagian dalam mobil ini pun didesain mirip sekali dengan bagian ruang pengemudi pesawat. Bisa dilihat dari tuas transmisinya yang didesain mirip sekali dengan tuas yang ada pada pesawat. Hal inilah yang membuat desain interior mobil ini pun cukup anti-mainstream dari mobil-mobil produksi lainnya. Desain AC pada dashboard mobil ini pun memiliki desain yang futuristik karena banyak menggunakan sudut tajam di sekelilingnya. Tire info yang tersemat di mobil ini pun juga sudah full digital loh dan didesain dan disertai dengan animasi yang sangat menarik mata. Desain jok dari mobil ini juga tidak kalah menarik Magenters. Pola jahit yang anti mainstream pada jok mobil pun disematkan, membuat mobil ini pun makin futuristik lagi. Pada bagian bagasinya, mobil ini pun memiliki ruang sekitar 420 liter. Dengan dukungan kursi belakang yang bisa dilipat, kita akan bisa menaruh barang yang lebih banyak lagi. Nah, pada setir mobil ini juga disediakan berbagai tombol penting loh untuk kemudahan akses kamu. Dengan desain interior yang futuristik ini, pantas saja ya para pecinta mobil banyak memperbincangkan mobil satu ini. Fitur canggih apa saja yang ada di Ford Territory ini? Beberapa fitur canggih sudah tersematkan loh di dalam mobil Ford Territory ini, Magenters. Mobil ini ternyata juga sudah dapat menggunakan panoramic sunroof. Hal inilah yang membuat kesan mobil ini pun sangat berkelas di antara mobil lainnya. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur kamera, parkir otomatis, sensor kendaraan di sekitar, dan fitur pengereman darurat secara otomatis pula. Lalu ada pula cruise control, forward, polisiing, warning, dan beberapa fitur lainnya. Mobil ini juga sudah dilengkapi keamanan dengan 6 airbag ABS dan ABD traction control, serta ISOFIX-nya. Dengan adanya hal ini, fitur, teknologi, dan keamanan dari mobil ini pun sudah sangat mumpuni dan tidak bisa dianggap remeh lagi. Berbeda ya dengan para pesaingnya, Ford pun pasti selalu menyematkan teknologi terdepan dalam setiap mobilnya. Jadi bisa dibilang, Magenters, mobil pabrikan Ford menjadi salah satu mobil tercanggih di dunia saat ini. Banyak orang yang penasaran dengan inovasi terbaru apa sih yang akan dikeluarkan Ford pada mobil barunya. Mereka juga selalu berinovasi untuk menciptakan mobil yang canggih serta aman untuk dikendarai. Hal ini terbukti dari banyaknya fitur keamanan yang canggih di Ford Territory ini. Karena itu, kita tidak perlu khawatir dengan sistem keamanan yang ada di mobil, karena memang sudah sangatlah canggih. Dengan segala kecanggihan tersebut, kita pun bisa mendapatkan dengan harga sekitar 200 sampai 300 juta rupiah. Hampir setara lah ya dengan Avanza model baru. Dapur pacu Ford Territory. Mesin yang tersematkan pada mobil Ford Territory ini juga sangatlah bertenaga. Mobil ini pun menggunakan mesin bensin 1,5 liter Foreign Line EcoBoost 1500cc turbocharged yang dapat menggunakan tenaga hingga 143 horsepower pada 4500 hingga 5200 RPM. Torsi pada mobil ini pun sebesar 225 Nm pada 1500 hingga 4000 RPM. Tentunya, ini adalah tenaga yang cukup besar untuk sebuah mesin mini turbocharged pada kelas small SUV. Tenaga tersebut kemudian disalurkan pada penggerak roda depan dengan transmisi CVT, yang mana ini pertama kalinya Ford menggunakan jenis transmisi tersebut. Mesin dari mobil ini juga bisa dibilang cukuplah hemat. Penggunaan bahan bakar pada mobil ini pun sekitar 12 km per liternya. Mobil ini Magenter juga diperjualbelikan di pasar Cina ya. Di sana harga dari satu unit Ford Territory sendiri dibanderol dengan harga 239 juta jika kita rupiahkan. Hal ini jika kita bandingkan dengan mobil yang diperjualbelikan di Indonesia sebanding dengan satu unit mobil Avanza. Dengan harga yang setara dengan Avanza, mobil ini pun akan menyuguhkan sesuatu yang benar-benar baru dan sangat elegan saat kita kendarai.
Nah, apakah Magenter tertarik untuk membeli mobil tersebut? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya.